Oke Lur, selamat berjumpa kembali tentunya dengan kami, Tokoroy Service. Video kali ini untuk memastikan saja, karena kedua kit ini ya, atau satu set ya, dan PSU-nya ya, mau dikirim ya, mungkin hari ini kirim ke Kang Bos yang jauh di sana, Aceh ya tentunya, di Aceh. Ini beliau mau buat dirakit buru-buru katanya ya. Nah ini sementara aku suplai 50 VAC ya, CT. Nah ini nanti dicek tegangan ya. Nah, ini sudah on ya, sudah on. Aku mau cek DCO-nya. Ya udah aduh, kelihatan nggak dia? Oke lah, ini cek saja lah ya, langsung ya. Kelihatan nggak nih, tangan satu soalnya nih. Oke lah, 0-0-0-0-1-2 ya. Ada satu, ada dua, goyang-goyang, wajar lah. Namanya PLN di kampung ya. Oke. Namanya PLN di kampung. Ini tak pastikan saja, oke. Di DCO ya. Oke. Kembali ke ini bias final ya, ke bias final. Nah 108 ya, 10 berapa lah, atau 100 juga. Nah, ini lagi sebelah sini nih ya, ini mungkin plusnya ya. Coba 143 ya, agak pincang dikit, nanti di set. Nanti disetting lagi biar dapatnya sama ya. Sementara tak bunyikan saja dulu ya, yang penting bunyi. Oke, ini bias plusnya ya, bias plusnya agak pincang ya. Diulang lagi tuh 14 sekian ya. Oke, yang penting tak bunyikan dulu, nanti disetting ulang ya Lur ya. Oke, video ini seperti tadi yang aku bilang, hanya untuk memastikan untuk kit yang dipesan sama Kang Bos yang jauh di sana Aceh ini lulus tes ya, sudah tak tes tentunya. Nah ini mau tak tes untuk in musik ya, tak maksudnya di tes dengan suara ya, melalui in musik. Duh, susah lagi. Nah, di sinilah ya. Nih. Oh ya, untuk suplai belum di ini ya. Suplai DC-nya ini karena listrik drop mungkin ya. Suplainya tak cek dulu ya. Ini min. Suplainya dapat 63 ya, 63 DC ya, VDC. Ya, ini lagi, ya sama ya, 63 ya. Tuh. Oke, jadi untuk suplai ini 50 dari trapo sementara ya, 50 dari out trapo, dan ini DC-nya 63, mungkin karena listriknya drop ya. Ya namanya di kampung ya. Cuma ini mau disuplai katanya 55 ya, sepertinya cukup lah ya. Nih. Oke. Bentar ya. Dan untuk lur-dulur sesama pemula nih, Elko yang susah-susah cari merek kadang-kadang gimana-gimana gitu ya, masih tertanya nih. Ini lumayan magnus ya. Ini aku juga pakai ini. Oke. 100 volts ya, 10.000 mikro. Cukuplah buat kelas-kelas sound system kamar mandi ya. Itu sangat cukup. Oke, Lur. Seperti ini sementara video untuk
memastikan ya kalau kit sudah lulus tes ya. Hanya nanti tadi bias agak pincang, tak setting ulang, oke? Dan video dilanjut nanti atau besok, ini gua ada beberapa yang belum ini ya, belum tak upload. Satu ada kiriman juga dari teman ini ya, belanja di Shopee, langsung chat ke YouTube ya, ke YouTube saya, terus mengirimkan sepertinya tuh kontrol, tapi belum sempat aku buka ya, belum sempat di unboxing. Nah, info kembali untuk lur-lur semua ya, kalau ada kendala seperti tadi ya, langsung minta nomor WA, itu lebih mudah, dan chat baik-baik ya, gitu ya, chat baik-baik, pasti kita respon baik-baik ya, dimanapun sampean lokasinya ya, insya Allah kita respon baik-baik ya, barang bisa diretur tanpa terkecuali, jangan langsung ngulas di toko saya itu ngasal ya, gitu, karena yang jual juga orang-orang hobi juga seperti ini ya, teknisi gitu. Jadi saya info kembali, chat baik-baik, bila mana ada barang yang saya kirim berkendala ya, insya Allah saya respon baik-baik dan bisa diretur tanpa terkecuali ya. Yang seolah-olah malah timbul nanti adu argumen dan DLL gini ya, DLL gitu, bahasanya kurang enak, tetap tak blokir ya. Itu saya sudah diinfokan seperti kemarin ya, saya sudah menginfokan seperti kemarin, itu tak blokir, itu aja ya. Oke, terima kasih buat lulus semua. Salam sehat buat kita ya, sehat selalu sehat, amin amin ya robbal alamin.